Halo Besti, cerita yuk kemarin waktu ke Tui Jerinyi itu, Gejerinyi apa Jerinyi ya? Jalan kemarin udah bagus ya guys, udah di aspal. Terus kita juga nanti lihat pemandangan yang bagus, ada waduk-waduknya. Mulailah tantangan di sini guys, kita akan melewati dua anak sungai. Nah jadi nggak sembarang mobil bisa lewat di sini ya, kecuali kalian punya tongkat Nabi Musa boleh. Tapi ini nggak perlu tongkat sih karena airnya rendah kok, kecuali mau belah laut ya guys. Ini masih tantangan pertama guys, jangan sedih. Kita melewati area tantangan pertama, melewati sungai. Lalu ini juga naik tanjakan, tanjakannya lumayan curam. Jadi kita memang berayun-ayun di dalam mobil. Kemudian selanjutnya kita juga melewati area yang berlumpur becek gini ya guys. Aduh, Masya Allah. Nah, kalian bisa lihat sendiri, itu ada motor yang goyang-goyang, hampir terpokes orang yang di belakang. Kita ketawain aja di dalam mobil, karena itu saudara kita juga sih. Peserta offroad hari ini gak cuma ibu-ibu muda sama bapak-bapak sama anak-anak ya guys. Kita juga bawa nenek-nenek ini. Jadi seru banget nih di dalam, kalian harus dengar suaranya. Pada panik kan ya. Nah, jadi kita melewati area yang kedua, kita akan ketemu sungai yang kedua. Jadi kita harus melewati sungai yang lagi guys. Siap dengan teriakannya. Jadi harus berhenti di bagian dekat batu ini. Ini kita mulai jalan kaki ya guys, karena ini memang nggak bisa lewat mobil sama sekali, karena kanannya langsung ke sungai. Ini area yang harus kita lewatin. Jadi dia turun dari batu-batu gini, dan kalian bisa saksikan sendiri. Ini banyak mak-mak yang kita bawa. Jadi rancang ribet di situ ya guys. Dengan juga bawaan kita yang luar biasa. Oke, semangat ibu-ibu. Dari sini aja kita udah bisa lihat gimana indahnya padang tinggi ini guys. Banyak tempat wisata yang kita belum pernah datang, dan rupanya memang tersembunyi di atas bukit-bukit. Tapi kita kalau mau ke tempat yang lebih bagus, kita harus mendaki dulu ke atas. Nah inilah dia Tui Jerinyi. Nah ini kita datangnya pas lagi hujan lebat malamnya ya guys, jadi airnya kurang jernih. Tapi kalau kalian mau lihat lengkapnya silakan di YouTube. Ini ada yang punyanya Iqbal, kami ambil dari YouTube. Nah inilah dia penampakan aslinya dari Tui Jerinyi ini kalau misalnya lagi nggak hujan. Sejernih ini guys.